Hai, hari ini kita coba membahas yaitu sebuah tembakan mainan ya. Ini adalah Airsoft Gun Spring dari Tokyo Marui, yaitu Socom MK23. Ini adalah klonan springannya dari MK23 yang GBB ya, atau enggak GBB sih. Hanya gas blowback, apa gas doang, enggak blowback ya. Jadi kalau yang gasnya itu malah nggak main slide-nya ya, hanya pelatuknya aja yang maju mundur. Oke, kita langsung buka aja seperti apa unit springan dari Socom ini. Kita akan posisikan dulu. Oke, dapat buku manual. Oke, dapat BB juga nih. Kita lihat BB-nya. BB 0 berapa ini? Ada nih. Oh, BB 025 malah ya. Berarti hop up-nya sudah bagus nih. Oke. Kita lihat. Oke, berat magazinnya dari plastik ya. Seperti ini, sama seperti yang model gasnya. Kita akan coba reload ya. Menggunakan BB 012 dulu untuk ngetes krononya berapa FPS-nya. Oke, 12. Duh, sorry, tangannya lagi kram. Oke, kita akan coba krono dulu nanti. Seperti ini unitnya ya, plastik. Oke, piston plastik. Ada safety-nya, ini kayaknya dapat redam ya, aturannya dia. Kalau untuk yang GBB-nya atau green apa gasnya, nggak GBB sih. Oke. Dia nggak slide lock ya. Safety nggak ada. Oke, sekali lagi. Ya, dia main ininya. Wah, oh, langsung bisa nih. Dapat di kokang bisa, tapi dia nggak nembak ya, hanya kayak semacam recoilnya deh ceritanya atau itu. Ini kita coba menggunakan BB ya, 12. Kita akan kokang, kita akan taikan sedikit angle-nya. Oke, kita akan ambil krono. Ini krononya saya sudah tahan biar nggak mental kemana-mana BB-nya. Eh, lobet ternyata. Apakah sanggup dia nyala? Oke, kita akan pause dulu, ganti baterai dulu ya. Oke, kita sudah cas baterainya. Kita kokang. Bentar ya. Tes krono. 1, 2, 3. 239 ya, menggunakan BB12. Terus 44 naik. Ya, dicopot 242. Oke. Bapak kita bereskan kembali agar tidak copot. Oke, copot bahaya karena orang mantul. Oke. 244 ya atau 250-an ya. BB-nya kita ini cara ininya dikebawain ya. Nih, kebawain. Dia dikebawain, dia langsung tarik magazinnya. Nah, seperti ini. Ya, dikebawain. Ini tinggal dimasukin aja. Kokang. Kokangnya digenteng. 245. Nah, kita habisin dulu untuk BB12-nya. Kita akan coba pakai 20 nanti. 3. Ya, oke, sekitar segitu stabil. 244 ya, stabil ya tadi. Bisa ya, oke. Kita akan coba tes akurasi
seperti biasa menggunakan target sejarak 3 sampai 5 meteran aja ya untuk tes akurasinya. Oke, kita akan siapkan terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja tes akurasi menggunakan BB020 ya. Tadi kita coba teks nembak dua kali sih ke jarak yang jauh itu 020 emang agak naik ya. Mungkin sengaja disetting untuk 025. Jadi kalian kalau beli ini mungkin pakai BB-nya 025 aja ya agar lebih akurasi lebih tinggi. Kita langsung ya seperti apa menggunakan BB 020. Oke, kita langsung ya. 1 2 3. Tak bukan kelihatan. Ya, sorry. Oke, mantap. Oke, kita akan coba tes grooming ya, atau seberapa luruskah dia dalam satu titik ya. Kita akan ambil target dulu. Oke, di situ sudah saya pasang target ya. Kita akan zoom. Zoom seperti ini. Nah, itu. Kita kan itu sudah ada di 20 ya, tadi 1. Kita akan coba langsung nembak berapa kali nih ya. Oke, ini saya zoom ya biar lebih enak ngelihatnya. Oke, fokus. Oke, lupa. Oke, 1 2 3. Oke, kena yang 80, kena 60, kena logonya, kena yang 60, kena lagi logonya, ya kena logonya, mantap sekali ya HMK ini, ya kena logonya lagi, habis. Oke, kita langsung zoom ke lokasi. Jadi di sini tembus ya tuh. Tuh. Kalian bisa lihat groupingnya sangat bagus sekali. Kalau untuk nembak target atau ada player di dalam sukir ya. Mantap. Terima kasih yang udah nonton. Untuk produk bisa kalian cek di deskripsi ya. Atau kalian bisa cek di situsnya alimaru.com. Oke. Okay. Terima kasih. Dah.